kena deh. Colek, colek. Colek, colek. Sampai Rondo puasa ini rata mana FG-nya? Terus masuk yang belakang ngasih jalan. Monggo, aja berbuka. Berbuka. Kan wis buka mau. Madang. Sing arep minum. Oke teman-teman, saatnya kita servis makan dulu sebelum kita nanti langsung review armada bus yang kita naiki ya. Tapi kayaknya aku mau sholat dulu aja deh, biar mempersingkat waktunya kalian berjamaah. Yuk kita sholat dulu, makan terus langsung review bus yang kita naiki ya. Cus. Ini masjidnya di belakang parkiran STJ ya teman-teman ya. Masjid di rumah makan Kedung Rasa. Ini masjid apa musola? Kalau gede gini kayak masjid ya. Kalau musola kan kecil. Wah, ini ada rombongan ibu-ibu ziarah. Bapak-bapak ziarah cenah. Makan dulu kita salat dulu ya. Oke, teman-teman, selesai salat, saatnya kita langsung lanjut makan sebelum kita review armada bus yang kita naik. Ini ada Holken. Tadi di sini ada Danai, cuma Danainya udah berangkat. Terus ada Mulvey, Mulvey yang kita naiki. Jadi tiga bus tadi itu sama semua liverinya teman-teman. Ini Holken sekarang jatah seri apa ya? Jawa Timuran pokoknya. Aku lupa tadi seri apa dia ngisinya. Kita sekarang kita makan dulu ya. Yuk. Oke teman-teman, ini untuk servis makannya ya. Aku ngambilnya tempe, sayur mie sama ayam. Terus ini tiketnya tadi disobek bagian yang kupon makannya. Mana sih? Aduh. Nah, udah nggak ada ya kupon makannya. Jadi sobek. Tiketnya Draka, Rubia. Anggap aja Mulvey ya. Kalau nggak Danai, kalau nggak Holken. Terus ini untuk servis makannya seperti ini. Kedung Rasa tuh emang istimewa sih. Untuk servis makan nggak pernah ngecewain. Masalah rasa itu bener-bener dapet banget. Nggak, biasanya kan ada yang rumah makan cuma rasanya itu anta gitu. Kalau anta tuh kayak nggak terasa gitu. Terus ini untuk tehnya anget, manis. Ini sekarang kita makan dulu. Masuk. Oke teman-teman, saya sudah selesai makan. Saatnya kita langsung review bus yang kita naiki ya. Yuk, cetus.
Teman-teman, setelah kita review bagian depan, samping, dan belakangnya terakhir, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian interiornya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk interiornya. Dashboardnya masih sama, Jetbus 3 ya, Adiputro yang masih terbaru, masih seperti ini, belum ada perubahan. Terus ini Hino RK8 udah build up air suspensi, jadi dia udah menggunakan air suspensi buatan karoseri Adiputro. Nah ini untuk seatnya totalnya ada 32 kalau nggak salah. Jarak seatnya juga nggak mepet-mepet banget. Setiap seatnya juga udah dilengkapi sama bed cover, tapi tidak ada bantalnya. Nyaman. Kita sampai lihat belakang dulu. Nah ini untuk toiletnya, bersih banget ya teman-teman ya. Bersih banget ini toiletnya, serius, kerawat banget. Wangi lagi. Gak wangi pesing tapi wangi. Ini apa ini? Oh lampunya. Toilet digunakan hanya pis, hanya untuk untuk buang air kecil ya teman-teman ya. Di belakang situ seperti biasa ada tempat istirahat driver. Terus di setiap seat juga udah dilengkapi sama USB portnya teman-teman. Nah ini ya untuk ngecas HP. Nah ini ya, gak ada. Terus untuk interior sih sama aja teman-teman ya, masih belum ada perubahan, masih sama kayak punya STJ-STJ yang lain. Mungkin kalau STJ yang sekarang itu yang legacy-legacy kan seatnya rimba kencana, kalau ini masih yang Audila ya teman-teman. Oke teman-teman, yuk langsung aja sekarang kita nunggu jam pemberangkatannya. Yuk, cus. Bus ini tuh benar-benar full boys ya. Bonekanya banyak, ada tambahan salonnya, kan jeduk-jeduk loh bonekanya. Strobo, ya running tag, ya lampu kolong warna-warni, RGB kan. Boys pokoknya. Anda sopan, kami segan. Dah yuk kita lanjut nunggu perjalanannya. Berangkat lagi. Tolet. Kebas mana kita? Gak berangkat ya, libur. Yuk berangkat. Thank you.
Sosis premiumnya Hino ya 380. Lanang tok. Nek sing lanang wedok iki sing nek sing wedok iki sing MPM. Mutia, Mutia. Jaya. Ganti hari pak. Iya. Mantap. Jam 9 udah sampai nih. Mantap. Ya, asik banget. Thank you.
kan. Oh iya. Ini kan berjuangnya orang-orang ke poin. Demo berkembang ke anu ya kan apa-apa tau kan jadi telu tau gerbang tol Ungaran. Darani aku, Pak. Aku kan mudun. Lah kan yang sing jemputnya darani aku sing sing mudun kok bisa. Jos. Tapi harus mau bilang berbeda. Ya aku mau nanya petang sasi. Mau kan membantu petang sasi. Iya dong ada. Masak yang berbeda lawangnya berbeda kena ingat. Iya. Paling yang udah seperti loh kan, berjalan gitu kan. Dalamnya bisa hancur kan lah. Iya gini lah kan. Bagaimana ini ditandur gedang kok. Nanti mas. Sorry. Maru Agus Ciu. Waduh di gedang. Aku ini ya gedang ini kan. Ini kan nang sore kan. Iku. Ini lagi pada gudang. Caranya pen apa mas? Pen gak tidak mana? Ya caranya ini soalnya kena bisa juga bolong-bolong itu adulannya bisa duduk masih di bawah tangan. Masih di bawah tangan melotak tiga apa? Ini mobilnya? Mobilnya apa? Mobilnya ini? Ini lah kayak kowe melotak ini mulve curah tangan cah wong pepe pulang pergi omongnya roh
ngonoknya apa ya? Malah gue liatin Dindi. Arang gede, arang gede. Ini ngepom dulu di pom Karang Gede ya teman-teman ya. Nambah solar. Via Karang Gede seri E. Los, angkel, angker gue guyun aku seneng, menerak lorati. Jangan tengah sopong. Selamat om. Di Pakistan. Kenceng banget ah. Pakistan yang Cina wis entar ngapang ya? Biru dong. Ada hijau ya? Heeh. Jet. Ya. Lulusan Hino. Gelarnya apa Mas nek lulusan Hino, Mas? S.A. Lulusan sarjana Hino. Aduh. Nah, semua tolong Dino di sekolah kene Hino ke rumah Adang, guru Madang. Dari masane ngopo? Iki kasone anu, kasone sumber kok. Oh, iya. Anyar Jepang ya? Nggih. Balkan. Goblok. Iya ya, Miko. Oke, Mas. Oke. Kamu jualan dingin, Mo? Jualan Solo Tigo. Jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Jembatan Kae, Mas. Kali Kae, Kaling Kangkung apa jenenge? Jod. Sinang mulai iki lho, kali apa Kali Kuto. Gemolong. Dong. Eh, pas kok speaker iki. Yo, dah. Wek rom to. Wah, lah aku yo kurang wong los to. Nah, nek usuk sing gowo ngono tak lebone speaker kuwi yo. Lumayan, tapi celele. Sebenarnya
lah. Semoga. Tarik sis. Bukan semoga. Tarik sis. Sampai terminal Pilang Sari, ya nggak terminal sih, di lagi di terminal di Pilang Sari ya, Sragen, lagi sampai Sragen. Ketemu Holken ada di depan kita pas tadi kita nurunin penumpang, dia nyari. Padang ya. Nyolar dene ya. Ora lu jane ora nyolar. Balkone ndak masuk. Mobil pak? Motor gua. Estes, perkata-kata. Ambulannya, oh, tak kira putar balik. Masuk gerbang tol Sragen Timur. Cirebon ya? Sana.
klakson. Persiapan exit Ngawi. Kita langsung. Oh, mau Ngawi. Mau naik getak, cowok. Oh, no deh, mau. Rata kawin, man. Muardi. Satu, tidak cukup. Adek. Dek, cinta tak selamanya indah, Dek. Santai. Masuk terminal Ngawi. Jok kemekei. Eh, guyung. Oh iya, ora mampu nego ngamar. Kalau nggak ada, seperti nggak ngamar, teman-teman. Balap liar FC. Mas Karjo, Palang, woy. Kalau ngamar moncok, ngamar payah di Palang, lu moncok. Dalino, Dalino. Dalino, Dalino. Oke. Ndelok. Tak nang. Lho, Pak. Dan sih. Eh, masuk. Ben agek ini daripada metu. Lho, Mas. Itu lho, Mas. Kena ora. Banjarnegara. Wah, kampungku, cuk. Hei. Kampungku malah Banjarnegara. Memasuki kawasan militer. Negara semua betil, guys. Betil mendek yo, ya kan kayak sabun. Kan sebelah kanan kan makam tentara. Iki kanan iki. Makam-makam pahlawan carane. Lebih. Dia kok langsung merinding. Saatnya kita istirahat dulu. Nanti bangun-bangun pas sahur di Ponorogo. Yuk, tidur dulu. Kita sahur dulu. Salya indah baru sampai Ponorogoan. Kita hampir sampai di parkiran Ponorogonya ya kalau tuh. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita finish juga di Ponorogo, tepatnya di Full Java Trans. Ya. Jadi ini finishnya jam 2:30. Kita finish di sini. Ini semuanya pemberangkatan STC, startnya dari sini awalnya. Terus kalau ada penumpang Ponorogo ya mampir, belum ada yang langsung. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video dari report kali ini. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi upload konten ke depannya. Bagi kalian yang mau request, silakan langsung komen aja di kolom komentar video ini. Saya akhiri dulu.
selamat berpuasa, semoga berkah di bulan Ramadan ini. See you next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.